لله الذي نعمته تتمة الصالحات وأصلي وأسلم على سيد السادات سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Ujian puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah takdirkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan nikmat yang seperti ini kepada kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati tuan guru kita, tamu kita, ustazuna wa syekhuna al-alim al-allamah al-ustaz Dr. Razi Hashim hafizahullah. Mudah-mudahan beliau Allah beri kesehatan selama dakwah di Riau ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati Pak Gubernur Riau yang hadir pada kesempatan hari ini, kemudian pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, semua yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hentikan sejenak kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita tidak membaca kitab Riyadhus Shalihin hari ini, tidak kecabata hadis Riyadhus Shalihin hari ini. Kita ingin menimba ilmu, kita ingin mendengarkan kajian, kita ingin mendengar taujih, kita ingin mendengar mauizah dari ustaz kita tentang masalah hadis-hadis akhir zaman. Kita dengar dari beliau nanti apa saja hadis-hadis akhir zaman yang bermasalah atau yang tak bermasalah, atau memang hadis-hadis yang memang menunjukkan tanda-tanda dan ciri-ciri akhir zaman itu. Karena hari ini kita perhatikan fenomena jamaah kita yang banyak hari ini, setelah mengaji, setelah ikut, setelah membaca, setelah mendengar kajian tentang hari kiamat, ada satu ketakutan yang ada di dirinya, sehingga dia beribadah kepada Allah bukan karena ikhlas, bukan karena ada mahabbah cinta dalam hati, tapi karena takut. Ini kalau orang beribadah karena takut, menurut orang tasawuf ini agak lain ibadahnya. Maka ibadah itu bukan karena rajah, bukan karena khauf, itu dalam kacamata tasawuf, tapi lil mahabbah. Kalau dia karena takut nanti kiamat datang macam ni, dia macam ni pula kiamat, itu meteor meledak, ada ledakan begini, itu dekat lagi. Akhirnya kalau orang beribadah karena takut, sama dengan kita disuruh oleh majikan karena takut, oleh atasan kita, kita kerjakan tapi karena takut. Mana yang lebih baik hasilnya dibandingkan kita disuruh tapi kita mengerjakannya itu karena memang kita ada rasa sayang dengan pekerjaan itu, ada rasa cinta dengan pekerjaan itu. Mana yang lebih baik hasilnya? Pasti yang lebih baik adalah karena cinta. Maka nanti kita minta ustaz kita, saya akan berpanjang-panjang, kita minta nanti ustaz kita akan menyampaikan hadis-hadis tentang akhir zaman. Karena ada ciri-ciri akhir zaman, perempuan, wanita-wanita banyak sebagai penyanyi, alkohol di mana-mana, itu salah satu ciri-cirinya. Apakah itu sebagian daripada hadis atau tidak? Ummatuhum butunuhum, kepentingan mereka di atas perut mereka, itu tanda-tanda hari kiamat juga. Maka Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau mengarang 40 buah hadis, beliau beri nama dengan Arba'in Al-Aziziyah. Itu menceritakan tentang ciri-ciri daripada tanda-tanda akhir zaman. Maka kita minta nanti beliau menyampaikan. Salah satu di antaranya adalah hadis di dalamnya, itulah ini. Kepentingan umat di akhir zaman itu adalah perut mereka. Ketika perut mereka kenyang, mereka diam. Ketika perut mereka lapar, mereka heboh. Itu ciri-ciri tanda akhir zaman itu. Kepentingannya di perut mereka. Ketika awalnya mereka sama-sama dengan orang, itu waktu perutnya lapar.
Tapi ketika perutnya kenyang, dikenyangkan ia oleh seseorang, maka dia pun tidak lagi dengan kelompok dia, tapi berubah pula dengan yang lain. Qiblatuhum dananir wa dananir, dirahim wa dananir. Kiblat mereka, itijahat mereka adalah uang. Jadi kalau ada uang, itu kencangnya, menghadap langsung. Kalau tak ada uang, tak menghadap dia. Itu salah satu ciri kiamat. Imamuhum nisa'uhum, perempuan-perempuan mereka itulah pemimpin-pemimpinnya. Jadi A kata orang rumahnya, mesti A pula pada dia. B kata orang rumah, B pula. Inilah yang STI itu. Suami takut isteri, itu tanda-tanda kiamat kan? Tanda-tanda kiamat. Jadi siapa kita bayangkan kita di sini yang seperti itu? Allahu a'lam, tentu kita. Jadi akhir zaman ini kapan dia terjadi? Kapan terjadi? Apakah sudah masuk dia hari ini? Nah, nanti akan kita dengar dari Ustaz. Karena zaman Nabi SAW dalam hadis sahih Bukhari Muslim, riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan, aku diutus ke dunia ini dan jaraknya antaraku dengan kiamat kami selihada, kata Nabi. Sangat dekat. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Itu Nabi diutus. Itu Nabi mengatakan dalam hadis sahih Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis dalam Bukhari dan Muslim, aku diutus oleh Allah SWT jadi Rasul dan jarak antaraku dengan kiamat kami sebihaza, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat sekali. Kira-kira kiamat itu akan dekat. Cuman kapankah kiamat? Tentu kita tidak itu kajian kita. Oh, umur dunia ini 1500 tahun. Kalau sekarang sudah 1440, berarti tinggal 60 tahun lagi. Jadi itu kerja, bukan menghitung itu kerja kita. Entah hidup yang menjelang 1500 tahun entah tidak. Bukan itu tugas kita, ibadah. Mempersiapkan diri ketika datang ajalnya besok, ketika kita meninggal dunia besok, kita telah siap menghadapi yang namanya maut. Bukan menghitung-hitung, bukan mengkaji-kaji tentang kapan terjadinya kiamat. Sebenarnya hadis ini sangatlah banyak. Sampai dalam hadis sahih juga ada, selagi ada orang mengucapkan kalimat Allah, 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 tidak akan terjadi kiamat. Maka banyak hadis-hadis tentang ciri-ciri akhir zaman, tentang hari kiamat. Kita minta kepada ustaz kita menyampaikan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi sitawa sedingin, kata orang kita, menjadi imbrah buat kita yang mendengar. Mudah-mudahan majlis ini majlis yang bermanfaat. Mudah-mudahan majlis kita majlis yang penuh barakah. Kepada ustaz kita persilahkan. Beliau guru kita, beliau murid kesayangan Dr. Ali Mustafa Yaakob almarhum, Imam Besar Masjidil Aqsa Masjid Istiqlal, dan Ahlul Hadis Syekh Mustafa Ali Yaakob ini sangat terkenal. Beliau ini teman dia, murid dia dari Syekh Mustafa Idhami dari India. Syekh Mustafa Idhami India ini satu teman dengan Syekh Albani. Beliau tahu betul siapa Syekh Albani ini. Jadi dua temannya. Sana lagi ni berkawan ni ya. Kalau dipancing-pancing ke sana keluar bulat nanti lagi. Jadi kami punya guru di Mesir namanya Syekhuna Syekh Said Mamduh. Beliau ini luar biasa. Ahlul hadis, ilmunya luar biasa. Beliau kenal dan dekat dengan Syekh Mustafa Azami ini dari India. Syekh Mustafa Azam ini punya teman, punya murid di Indonesia. Satu teman dan murid beliau terdekat, itulah Syekh Dr. Mustafa Ali Yaakob. Itu guru beliau. Syekh Mustafa Azam dari India ini dekat betul dengan Syekh Albani. Satu kamar dulu dengan Syekh Albani. Tahu dia ketika Syekh Albani itu keluar, dikeluarkan dari kampus. Tahu betul beliau apa yang dikerjakan Syekh Albani. Tahu betul beliau Syekh Albani ini pembangkang. Tahu betul banyak lagi. Maka sangat terkejut murid-murid beliau dan termasuk beliau, Syekh Albani diangkat menjadi ulama hadis. Dan bukan sekadar ulama hadis, tapi ulama pentashih hadis. Makanya sampai sekarang masih ada di antara yang hidup yang berjumpa dengan Syekh Albani, masih ada. Boleh kita tanya seperti apa kapasitasnya Syekh Albani, siapa guru-guru Syekh Albani? Bisa kita tengok, bisa kita teliti balik. Maka oleh karena itu, hari ini orang-orang salafoy, orang-orang wahaboy, karena sudah tersudut
oleh beberapa ustaz-ustaz kita karena ternyata betul real dan nyata Syekh Al-Albani ini tak memiliki sanad, tak memiliki guru hadis, maka diusahakan merekalah untuk mencari sanad-sanad Syekh Al-Albani. Tapi Syekh Al-Albani sendiri tidak mengakui bahwa itu adalah guru-gurunya. Ini bermasalah. Muridnya aja yang menyebut guru ambo pernah berguru ke situ, pernah berguru ke situ, pernah berguru. Sedangkan gurunya saja tak pernah menyatakan dirinya berguru. Nah, inilah dia rancu dalam silsilah sanad hadis sangat rancu. Kita mendatangkan murid Syekh Ali Mustafa Yaqub, Dr. Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal. Tak bisa kita datangkan ke Nurul Huda, kita datangkan saja murid beliau. Murid beliau itulah Ustaz Dr. Razi Hashim. Beliau ini luar biasa. Memang beliau tak pernah belajar ke Timur Tengah, tapi ilmunya boleh dikatakan dua kali lipatlah ilmu orang yang balik dari Timur Tengah itu. Jadi tidak mesti kalau nak alim ke Timur Tengah, tak mesti. Di Indonesia saja cukuplah. Banyak juga orang-orang yang tak pernah ke Timur Tengah. K. Idrus Ramli kemarin tak pernah ke Timur Tengah. Ada K. Ma'ruf Azin tak pernah ke Timur Tengah. Banyak orang-orang tak pernah ke Timur Tengah. Jadi jangan kira ustaz, ustaz tu dia balik dari Timur Tengah, tapi kok tak alim dia ustaz? Ah, Timur Tengah tu banyak pak. Abu Lahab, Abu Jahal di sana juga dia. Fir'aun di situ juga dia. Ah, maka jangan salah. Nabi Musa di sana juga, Nabi Muhammad di sana juga. Jadi ada yang memang ke sana tu sengaja mencari warisannya Fir'aun, ada yang ke sana memang sengaja mencari warisannya Nabi Musa. Ustaz Hanafi ini dapat warisan Nabi Musa lah, maka hadir dia di sini. Ustaz Allah begitu juga. Senior-senior saya ini. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kita awali, kita buka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Falyatafaddal mashkura wa minallahi ta'ala ma'jura. بهذا طيب. أفضل أفضل نعم طيب سبح الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي ولآله وأصحابه ولبيته وذريته جمعين وبعد Bapak saudara yang berkan Allah Sayyidi Sheikh Zul Hendri Rais Al-Mufti Betul Pak Gubernur ya? Mufti beliau Saya sepakat beliau jadi Mufti Udah enggak salah orang Pak insyaallah ya. Sahabat saya Ustaz Al-Nuf, Ustaz Hanafi dan para ustaz-ustaz yang lain, para dai, jamaah-jamaah cintai Allah, kawan-kawan yang selalu menemani BPIR ya, yang gerakannya sangat positif, hanya ngaji-ngaji doang ya. Ngaji jadi dakwahnya ta'lim. Semoga Allah berkahi semua. Masjid ini Nurul Huda ya. Semoga betul-betul sesuai namanya Nur al-Huda. Al-Huda ini al-ilm. Huda artinya ilmu. Huda artinya ilmu. Dan alhamdulillah al-munawwarun, orang-orang yang dapat cahaya ilmu ada duduk bersama kita. Alhamdulillah. Pantang disebut nama Albani ya. Langsung gatal beliau. Emang begitu, murid-murid Syekh Said Mamduh dan Sadatina Al-Ghumariyin itu seperti kritis karena ini barang harus bersertifikasi. Tiba-tiba ada orang tidak punya sertifikasi, ngaku-ngaku punya otoritas di situ, marah mereka ya. Baik Bapak Ibu saudara Allah, di waktu yang sangat pendek ini hadis mengenai hadis-hadis akhir zaman yang bermasalah itu sangat banyak. Namun yang paling bikin galau, bikin orang nyesak dadanya, itu ada beberapa. Kita coba mulai beberapa yang kita sanggup ya. Namun setiap hadis nanti kita kasih obat hadis yang berikutnya. Jadi satu hadis bermasalah, kita jelaskan bahwa hadis ini di mana masalahnya dan apa obatnya, supaya kita tidak menjadi umat Islam yang bermasalah.
Hadis yang sering kita dengar mengenai kiamat adalah hadis umur umat, bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala menciptakan dunia ini dengan umur selama sab'at ayyam, 7 hari. Satu hari ka'alfin, seperti 1000 hari, mimma ta'udun, dengan apa yang kalian hitung. Dan aku, kata Nabi di hadis itu, adalah di hujung yang 1000. Hadis ini Nabi mengatakan aku di yang ketujuh, berarti 1000 tahun udah lewat belum? Udah lewat. Sekarang tahun 1000 berapa? 1400, abad ke-15. Masih hidup toh? Masih ada Pak Gubernur toh? Ya, masih berdiri megah masjid kita. Kita usut hadis ini ketemu di mana? Ketemunya dalam kitab Imam Tabari. Imam Tabari ini melihat kekacauan di khilafah Abbasiyah. Jangan dikira khilafah itu semuanya bagus. Khilafah Abbasiyah itu dibangun oleh orang yang disebut berdarah-darah, Abu Dam, bapak yang haus darah, Abu Ja'far Ad-Dam. Nah, itu bunuh temannya Abu Muslim Al-Khurasani, bunuh tetangganya, bunuh sahabatnya, bunuh keluarganya supaya menjadi khalifah. Khalifah itu yang mau dipertahankan? Tidak. Khilafah yang mau kita tunggu, Khilafatul Mahdi, kekhalifahan Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Pastinya bukan dari Pekanbaru, ya. Apalagi dari Dumai, ya. Karena sudah ada Imam Mahdi di Dumai, sudah wafat, ya. Di Malaysia katanya muncul juga Mahdi. Kemarin di Parung Selatan Jakarta, Bogor, ada juga Imam Mahdi, tapi kopiahnya songkok hitam, hidungnya mancung ke belakang. Nabi SAW mengatakan yang sahihnya, ana bu'istu ana wasa'ah kahatain. Itu yang sahih, ada di Sahih Bukhari. Aku dan hari kiamat diutus kahatain, seperti 2 jari, saking dekatnya. Artinya setelah ini ya kiamat. Kapan setelah ini? Jika ajaran umatku tidak ada. Kalau masih hidup Buya Zulhendri, gak ada kiamat, Pak. Kenapa? Beliau di kalbunya setiap hari selalu menggedor-gedor Allah, ya. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu ini tidak tahu, ya, pengamal beliau ini, ya, la taqumus sa'ah, tadi disebutkan hadisnya, tidak terjadi hari kiamat hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Hadis sahih Muslim, hadis sahih Muslim. Jadi seandainya 10.000 tahun lagi masih ada orang baca nama Allah Allah. Kalau di Turki, di beberapa wilayah di Mesir, itu orang zikir malah dijaharkan. Kalau tadi kita baca la ilaha illallah, mereka zikir Allah Allah, ya. Dulu saya sekolah pernah di Bukit Tinggi, cuma ada 2 musola yang pakai zikir Allah Allah, tapi di luar itu dianggap bid'ah. Dulu kita juga Muhibbu Albani, akhirnya kita bid'ahkan juga. Tahu-tahu tidak semua yang kita ketahui di masa lalu benar, benar ketika ketahui di masa depan. Nah, jadi kalau ada teman-teman kita hari ini membid'ahkan zikir begitu, kita anggap dia masa laluku, ya. Wah, itu masa laluku, biarin aja, ya, nanti juga balik. Jadi hadis mengenai umur umat itu sudah dibantah oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti membantah Imam Tabari. Tabari ini imam salaf, tapi ujung umurnya sudah lewat, ya. Tahun 300-an baru wafat, 300 sekian. Imam Tabari ini imam ahli tafsir dari kalangan ahli hadis. Beliau mengarang kitab tafsir At-Tabari, dan beliau juga seorang sejarawan. Di kitab sejarahnya dia menyebutkan bahwa umur umat itu cuma ratusan tahun atau 600-an tahun. Maka dibantah oleh Imam Suyuti. Beliau buat kitab Al-Kashaf fi Mujawazati Ummul Ummah, mengungkap hadis mengenai bahwa umur umat melebihi 1000 tahun.
Jadi beliau ingin mempertahankan bahwa bukan 600. Jadi ingin membantah Imam Tabari. Maka dicari-carilah hadisnya. Dicari-cari hadisnya ketemu. Sekitar berapa? 1500 tahun. Jadi Imam Suyuti ingin membantah sebelumnya, tapi kemudian memilih hadis yang 1500-an itu. Bermasalah lagi. Cuma kenapa beliau terima? Beliau mengatakan fihi syawahid. Ada syawahid. Apa arti syawahid? Hadisnya menguatkan. Nah, di sini Imam Suyuti sebenarnya ingin menghargai Imam Tabari, tetapi untuk menghargai imam ini kadang-kadang kita kadang pakai hadis dhaif kadang memang. Ya. Tapi salah juga. Maka Imam As-Suyuti dibantah lagi oleh umum imam setelahnya. Oleh karena itu kami kemudian penasaran, sebelum Imam Suyuti udah adakah imam yang menyebutkan hadis ini dan menjelaskan statusnya? Ternyata udah ketemu di kitab apa? Kumpulan hadis-hadis palsu. Judulnya Al-Mawdu'at, karya Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi ini kan lucu Ustaz ya. Dia disuruh gurunya menghafalkan hadis. Dia enggak tahu itu hadis sahih atau tidak. Sama kayak dulu waktu kecil kita sampai 5 kali khatam Durratun Nasihin. Tahu-tahu lebih dari separuh hadis palsu. Maka sekarang sebutkan satu hadis langsung kita otak kita langsung connect, oh ini hadis palsu. Nah, Imam Ibnul Jauzi disuruh menghafalkan ribuan hadis. Setelah hafal lengkap dengan silsilah sanadnya, apa kata gurunya? Hei, tahukah kamu apa yang kamu hafal? Semua yang kamu hafal itu hadisnya palsu. Yang enggak kamu hafal berarti sahih. Banting setir beliau. Banting setir bagaimana? Kalau Imam Bukhari terkenal dengan hadis sahih, biarlah saya terkenal penyelamat umat dari hadis palsu. Ditulislah kitab Al-Mawdu'at. Namun kitab itu kan hasil seperti disertasi, tesis, skripsi. Bisa jadi dia menemukan, oh kayaknya ada yang salah di situ. Revisi, ada kitabnya yang lagi? Nah, bukan yang itu, Ustaz. Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Jadi hadis-hadis yang dianggap palsu di Mawdu'at, lalu naik tingkat, cuma do'if. Jadi ternyata do'if itu beragam. Ada do'if palsu, ada do'if biasa. Ya, ini bagi kita udah dhaif palsu semua. Enggak bisa ya. Syekh Albani pun pakai hadis dhaif. Apa buktinya? Buka kita sifat salat Nabi. Syekh Albani menggunakan satu hadis dhaif mengenai aina wudi'al yad fi shalah. Di mana ditaruh tangan saat kita selesai takbir dalam salat? Coba. Pengikut Albani, saya dulu kan ngikutin, naruh tangan gini. Allahu akbar. Nah, dulu kita begitu. Dalil ini dari mana? Ketemu dalam Sunan Abu Dawud. Tapi Syekh Albani sadar ini hadis mursal. Hadisnya terputus. Mursal itu tabi'in, enggak ketemu Nabi lalu mengatakan Nabi begini gitu. Nabi melakukan itu, maka infonya tidak valid. Sumbernya tidak nyambung. Syekh Albani pakai hadis dhaif. Ya. Jadi kan enggak benar hadis dhaif ditolak itu enggak benar. Ada yang dipakai tapi kaedahnya ketat, ya. Bapak saudara makan Allah, hadis ini mengenai yang tadi ketemu di mana? Di kitab Al-Mawdu'at Imam Ibnul Jauzi. Bahwa dunia ini umurnya 7 hari, 1 hari 1000 tahun dan kita di penghujung yang ketujuh. Ternyata hadisnya ada di kitab hadis palsu. Cukup enggak tuh? Cukup Imam Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini palsu. Sudah cukup. Lalu kemudian Imam As-Suyuti sendiri memasukkan hadis ini ke kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah. Ini yang beliau sebut barusan. Al-La'ali Al-Masnu'ah ini menyebutkan hadis tadi, tapi tidak sampai mengatakan hadis ini sahih. Dia cuma mengatakan ini dhaif tapi ada penguat yang lain. Tapi penguatnya tidak membuat hadisnya naik. Kenapa? Pembohong atau yang dituduh berbohong, kalaupun ada orang menguatkan dia, tetap saja hadisnya dianggap hadis orang yang berbohong. Gak bisa naik. Gak bisa naik. Nah, hadis ini orangnya diindikasikan berbohong, belum terbukti.
disebut muttaham bil kadzib, ya. Dalam hal ini saya cek lagi masih kurang puas. Kita lihat Tanzihus Syariah karya Imam Al-Kattani, ya, Al-Kannani atau Al-Kattani? Kattani, Anam Al-Kattani. Ya, kita beli dulu waktu masih mahasiswa. Kitab kalau di Jakarta mahal-mahal. Tapi kalau di Mesir murah-murah, ya. Di Sudan khiswal ghal. Ya, ternyata yang murah itu di Mesir. Cuma sayang, kawan-kawan di Mesir banyak beli kitab, pulang-pulang bawanya dikit. Enggak tahu, takut biaya cukai kali, ya. Saya dulu tahu kitab itu mahal. Maka kitab itu kalau mau dibeli, saya pinjam dulu, selesai dulu baca. Udah selesai baca, baru saya beli. Karena kalau sudah beli, masuk ke lemari, enggak baca lagi. Nah, itu rahasia para ustadz, ya. Kebanyakan ustadz kitabnya aksesoris. Karena semangat membaca susah. Ketemu di situ ternyata beliau tetap mengatakan hadis ini bermasalah. Maka dengan ini kami himbau teman-teman semua, sahabat semua, semua hadis mengenai umur umat hadisnya batil maudhu, hadisnya palsu. Bagaimana membantahnya lagi? Hadis yang paling sahih yang ditulis oleh Imam Muslim dalam hadis pertama, kisah seorang laki-laki datang ke Nabi, ternyata itu Jibril. Pertanyaannya ada empat, yang keempatnya adalah akhbirni anissa'ah, kapan kiamat, ceritain dong gitu. Apa jawaban Nabi? Coba lihat, seorang Nabi, ada yang lebih pintar dari Nabi? Mal mas'ul anha bi'a'lam. Nah, ya. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada as-sa'il, daripada yang bertanya. Siapa yang bertanya? Jibril. Siapa yang ditanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah yang ditanya Muhammad lebih tahu daripada yang bertanya, Jibril. Sekarang kita pakai hadis-hadis dhaif. Nah, maka ada kaidah. Setiap hadis dhaif yukhalif as-sahih fahuwal munkar. Setiap hadis hadis dhaif menyalahi makna hadis dhaif, hadis sahih, maka dia disebut hadis munkar. Munkar itu bahasa hadis, itu tidak dikenal di kalangan orang-orang yang thiqah, orang-orang yang kredibel, maka diingkari. Jadi ini cukup sudah, ya. Mukhalafatus thiqah, menyalahi yang lebih thiqah. Jadi enggak ada lagi alasan, oh ini ustaz ada riwayatnya sudah naik. Karena beberapa riwayatnya bisa saling menguatkan. Justru bukan menguatkan, jika dikumpulkan hadisnya yang terjadi tabrakan, 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 ya. Dan ada bahaya menyampaikan hadis-hadis ini bisa membuat orang mempunyai ketakutan psikis. Tugas ulama itu menenangkan kalbu umat, menjadi obat umat, bukan menjadi perusuh umat. Tapi saya yakin ustaz-ustaz yang menyebutkan hadis ini tidak berniat untuk membuat rusuh, saya yakin, ya. Mungkin ingin mengingatkan bahwa kiamat sudah dekat, kok masih main-main. Cuma mengingatkan orang dengan cara yang baik lebih baik daripada mengingatkan orang dengan cara yang buruk. Ada orang sholat tapi kita ancam dia pakai pisau. Tadi yang disebutkan Buya kita di awal. Atau ada orang sholat sadar sendiri. Pilih mana? Ya, nanti kalau pisaunya hilang dia gak sholat lagi. Jadi kita kalau punya anak, anak itu kita taruh lidi atau rotan. Kamu sholat, taruh rotan depan kamar. Dia sholat, nanti kalau rotannya hilang dia gak takut lagi. Ajarkan anak takut rotan atau takut Allah yang menciptakan rotan. Bulan puasa kemarin muncul lagi hadis palsu, ya, bunyi suara dentuman. Wah, ya Allah, itu hadis muncul dalam kitab-kitab khurafat. Khurafah itu dulu nama orang-orang jahiliyah yang suka bercerita tentang jin. Hati-hati, aktivis jinolog, aktivis ruqyah, jangan ember. Silakan meruqyah, tapi jangan sok tahu.
alam gaib itu Allah sudah tutup. Mereka melihatmu min haitsu la tarawnahum, dari sisi yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maka indigo itu tidak sahih apa yang dia lihat. Percaya atau tidak, indigo tidak benar yang dia lihat. Orang-orang yang mengatakan saya lihat jin, itu bukan jin, itu hanya tamatsul, penampakan. Apa imajinasi dia tentang jin itu yang dia lihat? Karena jin tidak seperti itu. Min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa pandang kamu, kamu tidak bisa pandang mereka. Oleh karena itu Imam As-Subki menyebutkan kalam dari Imam Syafi'i. Ini saya senang sekali subuh ini ya. Kunutnya hikmat. Amin semuanya ya. Dulu kayaknya Masjid Haram lebih hebat dari ini ya. Ketika dulu Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan masih jadi imam di sana. Orang berkunut, Masya Allah. Bapak saudara makan Allah, kembali ke yang tadi. Hadis ini ketemu dalam kumpulan hadis ya, palsu, dan ini termasuk khurafat ya, masuk hadis-hadis khurafat. Otak kita punya makanan, makanannya ilmu. Ilmu itu ada yang nafi, ada yang dar, ada yang bermanfaat, ada yang tidak manfaat. Sama dengan makan, makan itu yang bergizi dan tidak bergizi. Pilih, mau kajian yang nafi atau kajian yang darun, yang bermanfaat atau yang mudharat, yang bikin stres atau yang bikin kalbu tenang. Kalbu tenang. Dalam Al-Quran jelas sekali ya, bahwa hari kiamat itu hanya inda Rabbi, itu yang tahu cuma Allah. La ya'lamuha illallah, yang tahu cuma Allah. Maka semua teori tentang hari kiamat itu hanya sebatas teori. Ini yang paling kencang hadisnya ya, di mana-mana yang bikin takut. Dan saya sering dapat japri dari teman-teman, Ustaz ini benarkah hadisnya? Ini yang paling sering. Adapun hadis yang sahih mengenai kiamat, di Sahih Bukhari dikatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli. Ciri-ciri kiamat, ciri-ciri kiamat bahasa Arabnya bukan alamat. Ternyata jarang dipakai kata alamat kecuali dalam makalah-makalah. Ya, sesekali. Yang paling sering disebut asyrat. Apa arti asyrat? Ya, sama dengan syurut. Asyrat, indikasi-indikasi atau syarat-syarat, boleh begitu. Kalau sudah memenuhi, maka kiamat sudah dekat. Apa ciri-cirinya? Jika suatu urusan, urusan agama kah, urusan politika, urusan ekonomi, urusan kajian, diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ustadz gak pernah masuk politik, gak pernah aktif partai politik, gak pernah kuliah politik, ngomong politik, kiamat sudah. Umara, pemimpin, gak ngerti agama, ngomong agama, gak mau bertanya ke mufti, kiamat. Kiamat apa itu? Kiamat yang artinya al-halak, binasa. Kiamatus Sughra. Apalagi praktisi herbalis ngomong ilmu kedokteran, kiamat, nanti orangnya mati. Apalagi praktisi rukyah, jangan ngomong kedokteran. Orang ngomong kedokteran 4 tahun, 5 tahun, kemudian koas ya, praktek sampai dapat sertifikatnya, dapat sumpahnya, 5-6 tahun. Spesialis tambahin 5 lagi, kira-kira ya, kira-kira 10-11 tahun. Begitu juga ilmu hadis. Ilmu hadis itu minimal 10 tahun baru menjadi spesialis ilmu hadis. Gak mesti di kampus, bisa aja seperti Syekh Yusri, guru beliau di Mesir, gurunya Ustaz Arnaf, gurunya Ustaz Hanafi. Mereka dulu seperti Syekh Yusri ngaji ke Syekh Abdullah Al-Umari. Ngaji bertahun-tahun. Ngaji ke ustadz sebulan sama dengan baca buku sendiri setahun. Percaya enggak? Saya saksi hidupnya. Bahwa ada ini, mata saya dulu sempat sakit ya. Kenapa? Baca buku setiap hari lebih dari 10 jam. Baca kitab, bukan buku. Kitab yang enggak ada baris-barisnya itu. Udah kayak novel. Karena dulu doanya waktu ngaji ke Abu Ya Syekh Hasan Basri Jalil An-Naqsyabandi Al-Khalidi di Sumatera Barat, dulu saya doa, buku-bukunya satu ruangan itu sudah dimakan rayap. Saya doa, ya Rabb, ajarkan saya kitab-kitab ini
bahasanya seperti saya membaca buku cerita. Baru dikabulkan 5 tahun ketemu guru yang pas, Abuya Syekh Ali Mustafa Yaakob tadi yang diceritakan Buya kita barusan. Baru baca buku seperti ini, itu baca buku sendiri. Tahun 2006 Allah takdirkan saya ngaji dengan ulama Surya, Maulana Syekh Hasan Hito, keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani, adik kelasnya Syekh Al-Buti di Al-Azhar. Lagi-lagi Azhar lagi, walaupun saya tidak ngaji di Azhar, akidah saya diambil dari ulama yang tamat di Azhar. Ana ta'di ya kama zahabikum kama manhajikum ya fil i'tiqad wa fil mazhab insyaallah. Beliau ajarkan cuma setengah bulan, tapi rasanya ngaji 2 tahun. Rasa ngaji 2 tahun. Sampai sekarang kalau diulang apa yang beliau ajarkan, saya bisa ulang semua. Tapi saya mengulangnya. Beliau ajarkan cuma 2 pekan, saya bisa menjelaskannya setahun. Saking banyak yang beliau sampaikan. Itu Syekh Hasan Hito. Ketemu juga Syekh Taufik, baru faham fikih. Ketemu ulama-ulama ini dalam waktu yang pendek, ini yang disebut tayyil ard, tayyuz zaman. Waktu dipendekkan, waktu dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Dan apa kelebihannya orang berguru? Jika kita berguru, kita tidak takjub ke diri, takjubnya ke guru. Tapi kalau baca buku sendiri, takjub, pintar juga ya. Aku hebat juga ya, kok bisa paham tek-tek serumit. Coba tanya beliau yang suka baca sendiri ya, pasti takjub ke diri sendiri. Tapi kalau berguru, ya Rabb, kalau guruku tidak ajarkan ini, pasti aku salah faham. Pasti salah faham. Baik. Kemudian ada hadis. Nah, ini yang ramai juga, ciri-ciri kiamat. Mengenai musik. Ya, nah, ini hadis terakhir lah ya. Mau ada tanya jawab, Ustaz? Baik. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari bahwa akan muncul suatu zaman pada umatku, yastahillunal apa? Yastahillunal khamra dulu, musiknya belakangan. Khamra, minuman keras. Terus apa lagi? Wal hirra wal harira, bidu wanita ya, hiburan. Wanita penghibur maksudnya. Wal harira sutra. Baru belakangnya wal ma'azifa. Hadisnya sahih? Betul sahih. Yang mendhaifkan hadis ini cuma satu imam, Imam Al-Hafiz Ibn Hazm Al-Zahiri, punya kitab judulnya Ar-Risalah fil Musiqi. Kitabnya kecil tapi luar biasa. Kata beliau, ini satu-satunya hadis yang paling bagus untuk mengharamkan musik. Tapi pas dicek, ternyata ada problem. Beliau kritik banyak hal. Namun kritik beliau ada yang saya sepakati dan tidak saya sepakati. Ya. Apa yang tidak kita sepakati? Beliau mengatakan hadis ini ternyata dhaif karena hadisnya mu'allaq. Mu'allaq itu enggak nyambung antara Imam Bukhari dengan gurunya. Berarti ini tidak pas. Namun penjelasan lain dari Syekh Al-Imam Ibn Hazm itu sangat benar ya, sangat bagus. Terlepas dari itu semua, disebutkan itu ciri-ciri kiamat. Ya, sebelum kiamat, nanti di akhir zaman, nah, disebutkan akhir zaman. Kan sekarang lagi ramai ya. Umatku menghalalkan khamar. Orang biasanya yang sering minum-minum khamar di mana? Bar. Ya, kafe-kafe malam yang kita tahulah itu ya. Pekanbaru ada, Pak? Pak Gub, Pak Gubernur? Semoga tidak ada ya. Kalau ada dan kita diam, itu sama dengan asyaitonu akhras. Ya. Semoga cepat diproses, Pak. Ya. Nah, semoga itu diatur ya. Semoga Allah bantu. Semoga Allah bantu. Amin ya rabbal alamin. Kami ini cuma bisa dakwah. Yang bisa berbuat, yang punya kekuatan ya umara. Ulama itu jihadnya bil kitab wa bil lisan wa bil amal. Sedangkan ya para ustaz itu jihadnya dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan amalnya contohnya. Tapi para umara punya kelebihan. Makanya Allah sebut 7 golongan yang disebut waliullah itu yang Allah lindungi di saat semua tidak ada dapat perlindungan. Yang pertama itu bukan ulama, tapi imamun adil. Nah, semoga pemimpin-pemimpin kita Allah takdirkan, Allah bimbing untuk arah sana. Amin. Amin. Amin.
Kembali ke hadis mengenai yang tadi, khamar walhir walharir. Maka antara ulama-ulama Saudi yang bermazhab Hanbali dan Salafi beda faham dengan guru-guru Buya Zulhendri di Mesir. Contohnya Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jum'ah. Mereka menerjemah hadisnya beda dengan sama-sama orang Arab, dengan orang Saudi. Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Baz itu guru dari Kiai Mustafa Yaqub yang tadi diceritakan. Tapi beliau ada bedanya. Guru memurid itu biasa beda, bukan berarti dia pengkhianat. Syekh bin Baz mengatakan ini dalil, begitu juga Syekh Albani, bahwa musik itu haram karena keharamannya berbarengan dengan khamar, berbarengan dengan bidu wanita, berbarengan dengan sutra. Tapi Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ahmad Thayyib, kalau dulu ada Syekh Shaltut, menulis apa kata mereka? Kata waw itu di Quran dan di sunnah tidak selalu bermakna dan. Wal ma'azifa, di surah Al-Hasyr misalnya ada waw, itu waw artinya bersamaan dengan. Banyak ya, banyak sekali waw-waw di dalam Al-Quran yang berarti bersamaan dengan. Maksudnya apa? Musik itu tidak haram pada zatnya, tapi haram karena dia ada di saat orang-orang melakukan hal-hal yang haram. Di mana kita tahu bahwa ini tidak haram karena zatnya? Ya, ini ilmu fikih. Haram itu ada yang haram pada zatnya, ada haram karena yang bukan zatnya. Contoh, jual beli lagi sholat Jumat itu haram, benar? Bagi laki-laki, jual belinya yang haram atau karena Jumatannya? Karena Jumatannya disebut haram karena selain zatnya. Khamar haram karena zatnya, ya. Sedangkan musik bukan haram karena zatnya. Buktinya apa? Dalam hadis Imam Bukhari, musik dan yan ma'azif itu dua ya, saut wal alat, suara dan alat musik. Begitu kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Maka ini dia katakan wal ma'azif, ya, wal ma'azif bisa saut, bisa tadi darab, bisa diartikan sesuatu yang menghibur, melalaikan. Ketika hari raya masuk Nabi SAW ke rumah anaknya yang merupakan itu rumah Nabi juga. Siapa anak beliau yang menjadi istri Nabi? Sayyidatuna Aisyah. Masuk ke sana, tiba-tiba ada dua jariyatani tughanniyani, dua budak perempuan, dua gadis sedang berdendang, bernyanyi. Apa kata Abu Bakar? Berarti memang sahabat itu rata-rata tidak senang musik, tidak senang nyanyian, tapi belum tentu mengharamkan nyanyian. Apa kata Abu Bakar? Amizmarus syaitan. Apakah di rumah Nabi ada seruling syaitan? Amizmarus syayatin atau syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada seruling syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Lihat bagaimana lembutnya Nabi. Da'ahuma ya Abu Bakar. Da'ahuma ya Abu Bakar. Biarkan dia wahai Abu Bakar. Seandainya musik itu, nyanyian itu halal di hari raya, halal enggak nih? Apakah khamar halal di hari raya? Ya, kalau ya kita subuhin bukan sirup, tapi vodka. Mau kita subuhin begitu? Nanti rame ya. Ustaz Ar-Razi mengharamkan, memang halalkan khamar di hari raya. Kenapa? Musik halal di hari raya, nyanyian halal di hari raya. Kan begitu jadi nantinya. Ah, oleh karena itu ulama-ulama kita mengatakan wal ma'azif bersamaan adanya musik. Maka haramnya musik bukan karena zatnya, tapi karena kondisinya. Udah azan mesti nyetel musik, haram. Haram sudah. Udah jelas Jumatan mesti nyetel musik. Tetangga samping sakit atau besok mau ujian, kita puter lagu dangdut. Dangdut ya Allah. Ganggu enggak?
Ini kan kita husnuzon, terlalu percaya diri. Saya akan ajak orang mencintai hobi saya. Kan kita merasa apa yang kita dengarkan itu disukai orang. Belum tentu. Berdasarkan ini, hadis yang menyatakan di Tirmizi nanti ya, ada 15 ciri-ciri kerusakan, bala akan turun ke umat, salah satunya orang-orang menggunakan ma'azif. Hadis ini dari Tirmizi dan Imam Tirmizi mendhaifkannya. Nah, ini sering dipakai juga, nanti 15. Ini yang kita pakai dulu waktu kita nyakut-nyakutin santri untuk masalah kiamat. Ternyata kita kaji 15 hal yang jika dikerjakan maka bala akan turun. Maksudnya bala bencana bisa jadi kiamat. Salah satunya musik. Ternyata hadisnya tidak sahih. Maka Imam Ibn Hazm Az-Zahiri mengatakan semua hadis mengenai haramnya musik itu bisa diperdebatkan. Bukan berarti Imam Ibn Hazm senang musik, enggak. Dia hafiz hadis. Orang-orang yang sekarang mengatakan Ibn Hazm tidak punya otoritas, itu yang ngomong enggak ada apa-apanya di Ibn Hazm. Ibn Hazm hafal ribuan hadis, punya sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Saudara makan Allah, adanya musik sekitar kita bukan tanda kiamat. Ya, bukan tanda kiamat. Namun saran kami, perbanyaklah musik kalbu. Apa musik kalbu? Kalau telinga senangnya hiburan, suara-suara indah. Mata senangnya melihat yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Lidah senangnya yang nikmat-nikmat. Kalbu ini, dia tidak bisa kecuali hanya nama Allah. Gak bisa. Mau dibawa ke Mekah 1000 kali, gak ngaruh. Mau diajak ke Mesir, ziarah ke Fir'aun 1000 kali, gak ngaruh. Kan teman kita mengharamkan ziarah kubur. Tapi ziarah ke Fir'aun. Posting lagi di Facebooknya ya. Ya jangan bilang-bilang Ustaz siapa orangnya. Oke, jadi ciri-ciri kiamat yang sahih itu banyak dan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW menjadi 10. Saya yakin beberapa Ustaz sudah membahas itu dan kita gak perlu bahas. Maka kita bagi bahwa ada ciri-ciri yang besar disebut dengan alamat al-kubra, al-alamat al-kubra, ada alamat sughra. Yang sughra ini kebanyakan hadisnya palsu. Bukunya tebal-tebal, Pak. Jadi harapan kami silakan ngaji kiamat, tapi ngaji kiamat yang bikin nikmat. Nah, kita tutup lagi dengan hadis yang tadi. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi hari kiamat sampai tidak ada di muka bumi yang membaca nama Allah Allah. Maka selama masih ada ahli zikir, masih ada guru-gurunya beliau ya, yang berzikir menyebut nama Allah, maka kiamat tidak terjadi. Mari kita tangguhkan kiamat dengan berzikir Allah ya Allah. Jadi kiamat bisa ditangguhkan. Baik, hadza minni naktafi. Fadal. Syukran jazakallahu khair. Terima kasih banyak kita aturkan kepada guru kita yang telah memaparkan tentang hadis-hadis tentang akhir zaman. Kita bisa tengok tentang umurnya tadi, umur dunia. Kan ada bertanya Ustaz, betul itu Ustaz umur dunia sekian Ustaz? Nah, sekarang sudah terjawab. Dan bagaimana hukum musik dan bagaimana tanda-tanda kiamat yang lainnya seperti banyak biduan dari kalangan wanita dan lain sebagainya sudah terjawab. Kita buka sesi tanya jawab menjelang isyraq. Dipersilakan kalau ada lebih pun tak apa-apa tanya jawab. Silakan kalau ada kertas pun boleh. Jauh beliau yang mencari ilmu ini. Baik, silakan. Ustaz ada bertanya, apakah ada nubuah tentang akan ada khilafah sebelum Imam Mahdi? Fadal aja. Fadal. Apakah ada khilafah sebelum Imam Mahdi? Kalau kita merujuk hadis Imam Ahmad, hadisnya tidak sahih, cuma hasan. Bahwa khilafah itu Nabi bagi, ada khilafah ala minhajin nubuwah.
ya, khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian, mengikuti ajaran Nabi. Tapi bukan berarti gak ada masalah. Yang gak ada masalah gak ketemu, semua khilafah ada masalahnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, ada orang-orang yang mantan murid Nabi, mantan sahabat Nabi, kemudian jadi Nabi palsu. Masalah gak? Masalah. Ada orang yang dulunya masih bayar zakat, gak mau bayar zakat. Ada orang yang tadinya sholat lima waktu, sekarang sholatnya sekali. Itu yang diurus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dibersihkan, 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 baru selesai. Pemilihan Abu Bakar pun, itu pun banyak masalah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalau tidak bacakan satu hadis, mungkin sampai hari ini kita akan sedih mendengar cerita antara Muhajirin dan Ansar bertengkar. Maka Abu Bakar bacakan hadis. Jadi hadis itu dulu bukan untuk bikin rame. Hadis itu dulu untuk bikin tenang. Apa kata orang Ansar? Minna amir minkum amir. Kami punya pemimpin, kamu pilih sendiri. Maksud orang Ansar apa? Ini kampung gua, gitu ya. Ini kampung kami, Madinah ini tempat kami lahir. Kalian pendatang. Abu Bakar hari ketiga setelah cium wajah Nabi yang sudah wafat, kemudian datang ke tempat mereka berkumpul. Dibacain satu hadis, al-immatu min Quraisy. Nabi bersabda, imam pemimpin mesti Quraisy. Kata Ibnu Khaldun, Quraisy adalah kelompok terkuat di tanah Arab. Kalau Ansar, Ansar ini orang-orang petani. Bukan si, pemimpin, leader modelnya. Mereka kuat untuk membantu leader, bukan menjadi leadernya. Akhirnya dibacakan satu hadis, apa kata Abu Bakar? Maka saya membaiat Umar, kata Umar. Begitu orang dulu, ya, enggak mau maju-maju untuk saya pilih saya, enggak mesti. Apa kata dia? Saya pilih Abu Bakar. Kata Umar, kalau masa hidup Abu Bakar, saya tidak mau jadi khalifah. Mereka dulu saling dorong-dorong. Maka harus ada, kalau di zaman sekarang harus ada mekanisme partai. Di partai itu kan kita diusulkan orang. Enggak kita main maju-maju sendiri, apalagi maju tunggal. Terus Abu Bakar meninggal, Umar naik. Berarti Umar naik enggak pakai pemilihan, enggak pakai musyawarah. Pakai apa? Pakai wasiat, ditunjuk oleh. Oke, ini dua-dua sistem. Abu Bakar dipilih langsung, Umar diwasiatkan Abu Bakar. Umar dibunuh. Tapi sudah buat tim formatur yang kita sebut hari ini MPR. Mereka kemudian memilih dua, Utsman dan Ali. Utsman dan Ali ini kan luar biasa. Utsman punya istri dua, dua-duanya adalah putri Rasulullah. Ali punya istri satu, satunya ya anak tersayang Rasulullah. Maka mana yang lebih mulia? Yang istrinya dua putri Nabi atau yang satu? Ya, terserah lah ya. Ntar marah lagi Ustaz yang samping saya ya. Terus meninggal Utsman, ya, dipilihlah Utsman, meninggal Utsman, Utsman meninggal dibunuh. Jadi proses pergantian khilafah itu tragis. Naiklah Ali. Ali dituduh oleh pro Utsman otak yang membunuh Utsman. Siapa yang mengatakan begitu? Muawiyah. Makanya guru beliau, Syekh Said Mamduh, itu tidak menganggap Muawiyah sebagai sahabat Nabi. Karena memang riwayatnya banyak macam-macam. Tapi bagi kami enggak begitu ya. Kita mengikuti ulama Yaman, ulama Azhar, ulama Suria yang mereka dan ulama Mekah Said Muhammad Alwi Al-Maliki bahwa Muawiyah itu sahabat Rasulullah. Dia bedanya karena politik. Jadi politik ini jangankan ini. Jangankan sahabat Nabi kita, ustaz sama-sama akidah Ahlus Sunnah, karena beda 01 02 udah enggak sapa-sapaan hari ini. Ada dia, enggak ada gua. Gitu. Kalau ada kau, aku enggak datang. Begitu sekarang. Bayangkan ini bukan pemerintahan khilafah. Cuma ngompor-ngomporin 0102 udah enggak sapa-sapa nama ustaz. Bahkan ustaznya enggak disapa sama jamaahnya. Jamaah juga enggak mau sapa ustaznya. Kenapa? Tersinggung habis dibentak pakai takbir. Allahu Akbar. Orang kalau takbir itu dirinya kecil, enggak ada lagi kesombongan di situ. Tidak ada lagi muka-muka angkuh ketika membaca Allahu Akbar. Maka ketika sahabat Nabi, mereka
ada euforia baca Allahu Akbar. Dalam hadis Bukhari ditegur, irba'u ala anfusikum, hei suaramu kecilkan. Jadi kalau mau Allahu Akbar kenceng-kenceng, kecilkan dulu diri. Allahu Akbar, enak itu, masuknya ke kalbu bukan ke telinga. Kalau ke telinga, suara kencang apapun bunyinya pasti gak enak. Walaupun disebut nama Allahu, azan suaranya, speakernya dikencangin pak, pecah anak telinga kita. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang jika bertakbir hilang suaranya. Oke. Jadi ada sahabat yang diperdebatkan. Jadi nanti kalau ada orang cari-cari kesalahan guru beliau, ini saya udah kasih tahu duluan. Ya. Ini disebut di akidah Ahlussunnah mazhab marjuh, mazhab yang lemah, tapi ada yang menganut. Ya, enggak apa-apa kalau ada yang menganut ini, selevel ulama kita hargai, tapi selevel ustaz enggak kita terima, ya. Baik. Dari Ali ke Muawiyah berapa kali perang? Ali perang dulu sama Aisyah. Aisyah istri Nabi, Ali menantu Nabi. Kurang apa itu? Kurang jaminan apa? Ini jamin masuk surga, ini jamin masuk surga. Perang, masalah politik itu dari dulu fitrahnya adalah al-harbu wal-khida'. Dari dulu fitrahnya politik adalah perang dan pengkhianatan ataupun tipuan-tipuan. Lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Udah berapa banyak orang pindah-pindah partai? Dulu jadi kawannya, sekarang jadi lawannya dan sebaliknya. Begitu juga Aisyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Setelah itu perang lagi, Ali perang dengan Muawiyah. Perang terus sahabat. Jadi kalau hari ini ustaz beda faham sama ustaz yang satu lagi, wajar, sahabat aja beda politik, apalagi ustaz. Saya enggak tahu nih coblosan saya sama enggak dengan beliau nih, ya. Saya enggak ngerti. Allah yang Maha tahu. Lalu setelah itu apa kata Nabi? Setelah itu ada namanya mulkun adhan, enggak disebut khilafah. Mulkun adhan, kekhalifahan tapi sistemnya monarki, kerajaan. Kerajaan itu bagaimana? Dari ayah ke anak atau ke saudara. Ya, monarki, mamlakah. Saudi sekarang mamlakah. Tapi adhan, adhan itu pemimpinnya masih menggigit Alkitab dan Sunnah. Berarti masih kuat megang Kitab dan Sunnah. Puncaknya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz ditanya, kau lebih mulia atau Muawiyah? Karena Muawiyah diperdebatkan, dia sebagai sahabat. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Debu yang nempel pada baju jubah Muawiyah saat bertemu Nabi lebih afdal dari sholatku yang 150 rakaat setiap hari. Jadi orang-orang yang menghujat sahabat Nabi, ukur diri, ya. Ukur diri. Udah sebaik Umar bin Abdul Aziz? Kalau belum, stop aja dulu, ya. Puasa. Kemudian hancur khilafah Umayyah. Muncul khilafah Abbasiyah. Masih dekat. Tapi khilafah Abbasiyah ini menghidupkan aliran-aliran sesat seperti Mu'tazilah muncul. Tapi kalau enggak ada Abbasiyah, enggak ada Imam Abu Hanifah, enggak ada Imam Syafi'i, bahkan guru Imam Syafi'i Malik, enggak ada Bukhari, enggak ada Muslim. Di masa khalifahan Imam Mutawakkil, semua kitab ahli hadis yang kita baca hari ini, Sahih Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi dan semua kitab setelahnya berkat Khalifah Amirul Mukminin Al-Mutawakkil yang wafat tahun 247 Hijriah. Semua orang yang tadi disiksa di zaman Mu'tazilah diselamatkan dan dikasih posisi oleh Al-Mutawakkil. Nah, Bapak Saudara makan Allah, sampai kemudian hancur Saljuk, terus Mamluk, terakhir Utsmaniyah. Ini disebut mulkun, mulkun apa? Adhan. Mulkun adhan, kerajaan yang masih memegang kitab dan sunnah tapi udah hampir-hampir lepas. Dan yang fase ketiga di hadis Imam Ahmad dikatakan mulkun jabbaran, ya. Kerajaan, kekuasaan, pemerintahan dengan sistem yang otoriter. Otoriter itu pasti bukan demokrasi. Otoriter itu adalah masa antara kekhalifahan dengan kekhalifahan Imam Mahdi. Ini disebut mulkun jabbaran, masa otoriter.
Kenapa Allah ciptakan demokrasi dan muncul di Yunani dan sekarang banyak negara Islam pakai itu? Kenapa, Pak? Karena kalau pakai monarki kerajaan, tidak mungkin Imam Mahdi jadi khalifah. Karena kalau kerajaan dari ayah ke anak, Allah sengaja setting hari ini negara Islam mulai menerima demokrasi. Kalau pakai demokrasi, anak siapa bisa jadi siapa. Imam Mahdi, kata Nabi dalam hadis Abu Dawud dan hadisnya Hasan, ismuhu ka ismi, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Keturunan Nabi pasti bukan keturunan NU Muhammadiyah HTI. Gak ada ya. Mereka keturunan Nabi. Imam Mahdi keturunan Mahdi. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah. Ternyata di Dumai sudah muncul Imam Mahdi. Dumai wafat juga ya. Namanya bukan Mahdi, tapi ditambahin depannya. Di Malaysia dulu dianggap Imam Mahdi itu Sheikh Suhaimi. Tapi enggak juga, beliau kok Imam Mahdi. Gurunya orang-orang Arqam dulu ya. Oleh karena itu, Bapak Saudara makan Allah, adakah khilafah sebelum khilafah Mahdi? Ada, tapi khilafah kerajaan yang otoriter. Jadi khilafah Utsmaniyah itu bukan khilafah, namanya doang khilafah. Disebut dengan mulkun, Nabi yang ngasih tahu. Maka siapa yang memahami hadis ini dengan baik akan faham. Kekhalifahan atau pemerintahan sebelum Imam Mahdi ada, tapi bukan kekhalifahan yang mengikuti Imam Mahdi. Bukan ala minhajin nubuwah, yang Imam Mahdi itu mengikuti ala kenabian. Dan perlu diketahui, zaman itu belum datang. Zaman itu belum datang. Karena kalau sudah datang Imam Mahdi, berarti sudah ada Dajjal. Sudah ada Nabi Isa. Udah turun belum? Ya, Dajjal udah keluar belum? Dajjal-dajjalan ada ya. Nabi mengatakan, setelahku tidak ada lagi Nabi. Lain Nabi apa Adi? Maka akan muncul salasuna dajjalin. Ya. Muncul 30 dajjal. 30 dajjal. Tapi itu dajjal-dajjal ikan teri. Bukan ikan paus. Dajjal-dajjal palsu. 30 menunjukkan banyak. Maka sekarang kalau dihitung sudah 100-an dajjal. Jadi adakah pemerintahan sebelum Mahdi khilafah? Namanya mungkin khilafah ataupun apapun namanya, mereka disebut jabaran, otoriter. Nanti, jadi percaya atau tidak, ini akan zaman kehancuran semua negara-negara otoriter. Dan saya melihat kenapa demokrasi, bukan kita senang demokrasi. Sebagaimana dinar dirham diambil Nabi dari orang-orang non-muslim, maka kita juga boleh mengambil sistem pemerintahan dari non-muslim. Muslim, dinar dirham, sistem ekonomi. Nabi tidak punya mata uang. Nabi adopsi dinar dari Romawi, dirham dari Persia. Nabi adopsi tib, cara bekam dari orang India, bukan dari Cina itu. Ya, itu tibul Hindi, ya, cara pengobatan India. Itu bukan tibul Nabawi. Namun Nabi kemudian menggunakan disebut dengan tibul Nabawi. Jadi Bapak Saudara makan Allah, sebelum Imam Mahdi tidak ada kekhalifahan ala minhajin nubuwah yang sesuai dengan sistem kenabian. Kalaupun ada, pasti otoriter. Pasti otoriter. Hazamin. Baik. Bagaimana status hadis tentang pembahasan akhir zaman dirijukan pertengahan Ramadan? Ada di antara redaksinya, bila muncul suara di pertengahan Ramadan dan seterusnya, maka ciri kiamat. Ya, itu ditulis oleh salah satu ulama yang senang sama khurafat. Jadi ulama itu macam-macam juga, karena dia bukan spesialis ahli hadis, dia tidak tahu bahwa kabar ini sahih atau tidak sahih. Ya. Dan itu berkembang bulan Ramadan kemarin, saya sudah jawab di beberapa tulisan ya, bahwa hadis itu palsu. Suara dentuman di bulan Ramadan, itu hadisnya tidak sahih. Ya. Hadisnya palsu. Ya. Ada lagi? Kelas? Tafadhol. Waktu suluk, kemudian waktu sarapan sudah datang. Alhamdulillah. Kita cukupkan tentang patrohani dan dia merasa tak ada sebenarnya. Tonton. Baik, Bapak Saudara Ikhwan Ahwat Fillah. Semoga Allah meridhai yang kita sampaikan, menutup aib yang kita buka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat al-Hadid. Nama tanah yang berumur.
Allahumma rahmani rahimi karimi azim wa ghafur ghafur. Wahai yang maha pengampun, ampunkan dosa yang ada di mata kami. Ampunkan dosa yang ada di telinga kami. Ampunkan dosa yang ada di lisan kami. Ampunkan dosa yang ada dalam otak pikiran kami. Ampunkan dosa yang ada dalam hati kami yang busuk ini. Ampunkan dosa yang ada di perut kami, di tangan kami, kaki kami, kemaluan kami, daging kami, darah kami. Ampunkan setiap makanan, minuman yang masuk tanpa menyebut namamu. Ampunkan solat-solat kami yang melupakan namamu. Ampunkan kami ya Allah, karena kami banyak dosa setiap hari, tapi kami tobatnya hanya sekali. Kami malu kepada Sayyidina Umar, berdosa sekali, bertobat 40 hari. Rabbana filana wa tub'alina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang maha penerima tobat, engkau menyebut dirimu tawwabin, orang yang menerima, orang yang berkali-kali tobat. Jadikan kami sebelum mati, sebelum wafat, orang yang berkali-kali tobat, bukan berkali-kali maksiat. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Azim, nashku ilaika qaswata qulubina. Ya Allah, kami mengeluhkan kepada engkau, hanya kepada engkau kami mengeluh kerasnya kalbu kami. Kami baca ayat tapi raya, kami baca zikir tapi tidak nikmat. Ampunkan keras kalbu ini. Ya Allah, pertemukan kami dengan ahli zikir yang dapat membimbing kami mengenalkan diri kepada engkau, mengenalkan. Allahumma inna ala zikrika. Ya Allah, bantu lisan kami, bantu kalbu kami, bantu tubuh kami mengingat engkau. Wa syukrika, bantu kami mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, bantu kami untuk bagus beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ikhtim lana bil khairati wastur auratina bi sitri lakal jamil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jadikan kita sebelum ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambillah ibrah, ambillah faedah, ambillah manfaat daripada kajian kita hari ini. Dipersilakan yang salat silakan, yang sarapan silakan. Sarapan terlebih dahulu, sarapan sudah disediakan oleh pengurus.